Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Ardita Son, yang mana untuk kali ini kita mencoba mereview satu buah equalizer. Seperti biasa, equalizernya dari bekas tip mobil ya. Dan untuk fixturnya saya rasa ini sangatlah mungil. Oke, kita bisa lihat dari depannya saja. Ini untuk bagian tingginya sekitaran 3 cm dan ke belakang 8 dan untuk ke pinggir 10 cm. Oke, untuk dari equalizer ini channelnya mempunyai 10 channel atau 10 diagram equalizer dan juga mempunyai display. Nah, di bagian sininya mempunyai display, mempunyai ada 5 LED untuk bagian displaynya dan sudah mempunyai ada bagian AUX atau input CD. Untuk selanjutnya di bagian tombol, bagian fader, selain bagian fader ini juga digunakan untuk bagian tombol off on. Nah, ditekan seperti ini. Ini merupakan tombol off on-nya. Oke, untuk di bagian belakang tidak ada untuk bagian soket-soket untuk output atau input. Jadi langsung menggunakan kabel. Untuk bagian kabel ini ada bagian input juga selain di depan. Dan untuk bagian kabel yang lainnya itu untuk bagian output ke bagian speaker dan mempunyai 4 output ya, atau 4 bagian speaker. Oke, kita melihat bagian dalamnya sebelum kita mencoba untuk mengetes hasil dari suaranya. Oke, dari equalizer yang sekecil ini untuk di bagian rangkaiannya di sini mempunyai ada 3 IC untuk di bagian equalizer dan 1 IC ini untuk di bagian display. Dan untuk IC power menggunakan 2 IC. Jadi sebetulnya untuk pengeluaran dari speakernya atau outputnya itu mempunyai 2 output speaker, yang mana untuk bagian powernya kisaran 20 watt untuk 1 IC nya Nah, namun untuk output yang aslinya ini dirangkai kembali menggunakan fader yang di depan ini sehingga mempunyai menjadi 4 output atau 4 speaker, ada bagian stereo dan juga bagian FR dan FL. Oke, mungkin untuk modelnya cukup lumayan unik karena equalizernya juga sangat kecil menurut saya. Kita langsung saja untuk mencoba hasil suaranya. Kita tes menggunakan beberapa speaker dan catu daya. Oke, untuk catu dayanya ini menggunakan 12 volt. Kita cek, pasangkan dulu untuk kabel-kabelnya. Untuk bagian kabel, bagian DC menggunakan warna hitam untuk bagian ground atau min, dan bagian plusnya menggunakan warna merah. Saya menggunakan seperti biasa SMPS 5 ampere 12 volt. Kita pasang untuk di bagian speaker. Thank you.
Baik, untuk penginstalasian sudah disambung semua, walaupun ya semeraut. Ini untuk bagian kabel, bagian DC 12 voltnya, dan di sini bagian speaker ada yang masuk ke bagian speaker sana juga, dan yang ke bawah satu ke bagian subwoofernya. Untuk kabel jack input ini sudah dipasang dan menggunakan HP. Tinggal langsung kita coba untuk tes audionya. Kita nyalakan dulu untuk bagian HP-nya. Oh, sudah. Tinggal ditekan. Coba cek. Nah. Coba diperbesar dulu. Untuk lampu sinyal, oke, kita kecilkan dulu. Jadi untuk suaranya cukup lumayan. Sayang untuk di bagian fader ini potensionya udah agak kotor. Kita cek equalizer-nya. Oke, kalau Anda mendengarkan menggunakan headset, mungkin Anda bisa terasa untuk dari tiap-tiap nadanya. Untuk nada middle atau di frekuensi tinggi, lampu sinyalnya tidak keluar karena saya menggunakannya atau volume yang dari HP-nya itu kecil ya. Jadi untuk lampu sinyal tidak menyala ya, karena lampu audio sinyal yang dikeluarkan dari HP itu kecil. Coba.
Baik, saya rasa sudah cukup untuk pengetesannya, dan untuk nada suara yang dihasilkan menurut saya cukup lumayan detail. Jadi walaupun equalizer sekecil ini, kalau Anda punya mungkin bisa dipergunakan kembali untuk di rumah dan dirakit kembali dengan beberapa speaker, dan digunakan bisa menggunakan alat bantu, misalkan yang lebih keren menggunakan Bluetooth ya. Oke, untuk semuanya saya rasa sudah cukup untuk tutorialnya, dan nantikan di tutorial berikutnya. Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.